Kades dari Kanwil Jabar, sejauh ini untuk pemusnahan hari ini di Bea Cukai Cirebon seperti apa, Pak? Gimana? Sorry. Sejauh ini pemusnahan yang dilakukan di Bea Cukai Cirebon berapa dan apa saja, Pak? Oke, tadi seperti yang disampaikan di awal juga disampaikan Pak Ancet, ini terkait dengan pemusnahan barang milik negara ex pelanggaran baik di kepabeanan maupun di cukai. Nah, barang-barangnya tadi ada rokok ilegal, kemudian juga ada macam-macam yang barang tegahan dari kantor maupun barang penumpang. Itu ada macam-macam ya Pak Ancet, ada tanaman, ada juga obat-obatan, ada sektos, itu teman-teman lihat. Itu intinya adalah semua barang-barang itu barang yang dilarang diimpor atau harus dipenuhi ketentuannya baru boleh diimpor. Oleh karena itu tadi ketika kita pegah, kemudian orangnya tidak bisa menyelesaikan baik perizinan ataupun yang harus dibayar, akhirnya kita tetapkan sebagai barang milik negara yang peruntukannya telah dapat dari keuangan untuk dimusnahkan. Dari mana aja ini Pak barang-barangnya? Barangnya macam-macam. Kalau rokok ini dari domestik Pak. Kalau rokok ya dari pajakan dari ya dari Indonesia sendiri, dari Pulau Jawa, dari Jawa juga. Termasuk baik untuk yang dipasarkan di Cirebon maupun yang melintas untuk ke wilayah-wilayah sebelah barat ya, sampai kepada ujung Sumatera, itu yang kita pegang. Kalau barang-barang impor seperti yang disampaikan tadi, ini kebanyakan adalah barang-barang yang dikirim oleh migran kita di luar negeri, TKI, kepada sanak saudara familinya di sini. Kemudian juga ada barang-barang tegahan penumpang, seperti barang kiriman pos ya, barang kiriman dan lain sebagainya. Potensi kerugian, Pak? Potensi kerugian, Pak? Dari pedagang besar atau dari pengecer, Pak? Yang rokok itu macam-macam. Jadi ada dari kita melakukan operasi kan macam-macam. Ya. Ada operasi penindakan seperti yang Pak Ancet sampaikan. Kita melintas di situ dengan truk, biasa. Truk-truknya ya kita tegah seperti itu. Ada juga dari hasil operasi pasar. Di pedagang-pedagang di pasar kita lakukan juga operasi. Di samping itu perlu saya sampaikan, di samping operasi penindakan, baik yang terbuka, kemudian surveillance juga, kita juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana masyarakat menghindari penggunaan barang penajibah ilegal. Saya sampaikan, ini kan ada supply demand, jadi kita potong dua sisi. Dari sisi supply-nya tadi, penindakan yang terbukaan, dari sisi demand-nya adalah bagaimana memberikan pemahaman ke masyarakat, termasuk pedagang eceran untuk tidak menjual, menyediakan penajibah, masyarakat juga tidak mengkonsumsi barang-barang. Potensi kerugiannya berapa, Pak? Banyak, Pak. Kerugian negara, Pak? Potensi kerugian negaranya tadi sekitar 3,3 miliar. Potensi kerugian negara sekitar 3,3 miliar. Mohon maaf, Pak. Tadi disebutkan ada 6 miliar, Pak. 6 miliar. Nilai barangnya. Nilai barangnya. Tapi sekali lagi saya sampaikan, kalau lihat miliarnya kan masing-masing orang punya persepsi ini besar atau kecil. Tapi sekali lagi, lebih besar dari itu bagaimana kita melindungi masyarakat dari penggunaan barang-barang yang ilegal, yang berbahaya. Baik berbahaya bagi kesehatan, bagi lingkungan, bagi ketertiban masyarakat dan seterusnya. Dan yang lebih penting lagi bagaimana kita menciptakan persaingan usaha yang sehat. Jangan sampai pelaku usaha yang memang patuh pada ketentuan tergerus pasarnya oleh pelaku usaha yang memang mencoba melakukan meraih keuntungan dengan cara tidak wajar dengan melanggar ketentuan. Oke, Pak. Barang-barang masuk dari mana aja, Pak? Kan di Wong, Pak. Kalau saya berbagi dengan 400-an penindakan. Artinya di sini seluruh di Jawa Barat ini kita sampai hampir untuk tahun ini 6 juta batang. Jadi di situ pun kita berharap kepada masyarakat yang ada di sekitar wilayah Jawa Barat ini untuk bersama-sama kita menjaga jangan sampai BKC atau barang kena cukai legal ini tersebar di Jawa Barat. Karena apa? Dengan lihat tadi dari data dari KPBC Cirebon kemudian semua di wilayah Jawa Barat itu membuktikan bahwa saat ini barang kena cukai legal sudah beredar di Jawa Barat. Ya. Terkait sektor itu barang tegahan kita dari kiriman pos, Pak. Jadi itu kan merupakan barang-barang yang dilarang gitu. Dilarang untuk diimpor sehingga kami lakukan penegahan. Jadi itu semua hasil penegahan di kantor pos periode 2017 sampai 2021. Kalau asal semua barang yang hari ini dimusnahkan kan? Asal negaranya berbagai macam, yang paling banyak dari Cina banyak gitu. Kang, kalau secara keseluruhan ini yang dimusnahkan dari tahun berapa sampai tahun berapa, Kang? Yang dimusnahkan seperti disampaikan tadi periode 2017 sampai 2021. Selain di sini simbolis, lainnya dimusnahkan di mana?
Oh, kalau untuk Cirebon di sini Pak. Misalkan kalau ini sisanya nanti di TPA. TPA di, mana? Di TPA mana? Kopi luar. Untuk wilayah Cirebon sendiri seperti apa, Kang? Hah? Untuk wilayah Cirebon, barang-barang ilegal sendiri kebanyakan apa, Kang? Untuk wilayah Cirebon, seperti tadi disampaikan juga bahwa kami hari ini memusnahkan 5,8 juta batang rokok. Jadi yang paling banyak adalah BKC ilegal. Jadi kalau barang impor, karena Bandara Kertajati juga saat ini sejak COVID nggak ada kegiatan. Jadi tentu barang tegahan dari barang penumpang kami hanya ada 6, Pak, karena itu penerbangan di akhir 2019 dan setelah Februari 2020 itu udah nggak ada penerbangan lagi. Jadi sebagian besar adalah dari peredaran rokok ilegal. Betul. Jadi nanti